bagaimana doa dan amalan agar cepat mendapat jodoh? Tidak ada doa khusus untuk bisa memohon kepada Allah, spesifik doa yang dari Nabi supaya dapat jodoh-jodoh dan sebagainya. Tapi sesungguhnya banyak isyarat-isyarat umum dari Al-Quran ataupun hadis untuk mendapatkan apa yang Anda tanyakan ini. Allah, dekatkan saya kepada yang halal daripada haram. Bukankah mendapatkan pasangan halal lebih baik daripada yang haram? Jadi ketika Anda meminta yang halal kepada Allah untuk meninggalkan yang haram, termasuk di dalamnya kita memohon kepada Allah untuk berikan jodoh yang terbaik untuk kita. Misalnya doa surah Baqarah ayat 201, Allah sampaikan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara tafsir hasanah itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan, termasuk jodoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.